Wassalam lah pokoknya ya. Ya. Kali ini aku bakalan mau jawab satu komentar yang menurutku bagus banget ya. Dan ini berasal dari salah satu YouTuber yang baru aja menyelesaikan touring sejauh 10.000 km. Hai guys, aku Andrea Varens. Jadi YouTuber ini berasal dari kota Padang ya. Untuk kecamatan kabupatennya aku nggak tahu pasti, tapi yang jelas dari kota Padang. Dimana YouTuber ini adalah sepasang suami istri yang baru aja mungkin sekitar 1-2 bulan lalu menyelesaikan touring dari Padang menuju ke NTT ya. Kayaknya sih daerah mau ke Timor Leste ya, perbatasan di sana. Jadinya ya bener-bener yang wow banget. Dan siapakah mereka? Ini dia profilnya. Pagi guys, jumpa lagi bareng kita berdua. Istri saya Foni. Dan suami saya Ricky di channel Ica-Ica TV. Oke, singkat aja ya, karena aku nggak berani ngambil video terlalu banyak, takutnya kena copyright ya. Jadi nama channel itu adalah Ica-Ica TV, dan ownernya itu adalah Om Ricky dan istrinya Foni ya. Dan pertanyaannya itu adalah, ini sudah pasti dari Om Ricky ya, yaitu ada perdebatan mengenai rem depan yang katanya banyak orang menghindari, dan ada beberapa sengaja mutusin CBS ya karena sama sekali nggak mau pakai rem depan. Wow, kok serem ya. Oke, jadi ini bakalan aku bahas menurut persepsiku sendiri ya, dari pandanganku. Jadinya langsung aja kita mulai. Jadi sebenarnya yang mana sih lebih penting, rem depan atau rem belakang? Kalau jawabanku adalah keduanya sama-sama penting, karena punya peran masing-masing yang cukup sentral. Walaupun intinya adalah menghentikan atau mengurangi laju kendaraan. Mungkin beberapa dari kalian itu belum tahu ya peranan antara rem depan dan rem belakang. Walaupun tujuannya memang yang seperti aku bilang adalah untuk menghentikan laju kendaraan. Untuk yang rem depan itu biasanya berfungsi sebagai titik berat ketika mengerem, di mana tugasnya adalah mengurangi kecepatan motor. Sedangkan yang di belakang itu adalah menjadi titik penyeimbang ketika mengerem, di mana tugasnya adalah untuk menghindari slip. Jadi biar balance pengereman-nya. Pengereman akan bekerja dengan baik ketika digunakan secara bersama-sama dan tentunya di titik yang tepat. Titik tepat yang aku maksud adalah adanya jarak sebelum menghadapi namanya rintangan. Contohnya seperti turunan atau tikungan atau belokan dan juga objek yang di depan. Nah, objek yang di depan yang aku maksud adalah seperti kendaraan atau mungkin juga tembok atau juga mungkin penghalang di jalan dan masih banyak lagi objek-objek lainnya. Mungkin dari kalian pasti bakal bertanya, kan bisa namanya late braking. Ya memang bisa gitu loh. Cuman late braking itu ada bahayanya. Yang pertama adalah berpotensi terjadinya kecelakaan ya. Itu pun juga bisa kecelakaan ringan maupun kecelakaan berat. Karena tidak selamanya late braking itu bisa menyelamatkan kalian dari kecelakaan. Yang kedua adalah kinerja rem itu menjadi berat karena pengereman yang keras atau bisa kita bilang dengan hard braking. Karena kan begitu kita namanya late braking itu kan pasti neken itu keras banget ya. Jadi kinerja rem itu jadi berat sehingga kampas rem biasanya lebih boros. Ini bakal aku bahas di video berikutnya ya. Kemudian yang ditanyakan oleh Om Ricky lagi adalah masalah CBS yang dicabut atau combi brake system yang dicabut. Di mana ya? Combi brake system itu setauku hanya ada di Honda ya. Dan CBS itu setauku juga sih ya hanya bekerja di rem kiri ya. Di mana kalau rem kiri ditekan itu bisa mengerem antara di depan dan di belakang ya. Kalau yang sesuai data dari Honda itu 30% di depan dan 70% di belakang. Kalau masalah dicabut itu sih sebenarnya urusan masing-masing ya, karena ada sebagian yang suka dengan fitur CBS ini, ada sebagian yang tidak ya. Mungkin merasa tidak perlu, tidak penting dan memang tidak suka ya. Kembali ke individu atau rider masing-masing. Tapi kalau ada yang bilang
rem depan lebih penting daripada rem belakang, atau sebaliknya, rem belakang lebih penting daripada rem depan, itu salah total. Karena sesuai yang aku bilang sebelumnya, peranan masing-masing rem depan dan rem belakang itu punya peranan yang penting dan akan memberikan efek positif atau hasil yang lebih maksimal dalam pengereman jika digunakan secara bersamaan di waktu yang tepat, di titik yang tepat. Walaupun memang ada teknik mengerem dengan cara bergantian ya. Nah, itu seperti apa? Ya, nanti bakal aku bahas di video berikutnya ya, supaya lebih enak. Jadi kita fokuskan untuk menjawab komentar dari Om Riki. Lalu yang terakhir adalah masalah takut menggunakan rem depan karena paradigmanya adalah bisa slip atau takut slip. Ya, sebenarnya sih ada benernya juga ya. Kalau kondisinya itu ngebut atau jalanan berkerikil atau jalanan berpasir atau jalanan yang licin ya, mungkin ada bekas oli atau bekas minyak atau bekas air, ya kita nggak tahu ya, pokoknya ada hal-hal yang seperti itu ya, ada kemungkinan bisa slip. Makanya disarankan menggunakan teknik pengereman depan dan belakang. Nah, itu juga nanti ada tekniknya, aku bakal bahas juga ya di video berikutnya, jadi ditungguin aja. Tapi gimana kalau kondisinya itu adalah kalian sudah ngebut dan tiba-tiba ada jalanan yang licin, ada jalanan yang berkerikil, ada jalanan yang berpasir dan sebagainya ya. Wassalam lah pokoknya ya. Ya. Nah, pasti akan ada pertanyaan seperti ini. Bang, kalau motorku ABS gimana? Kan harusnya lebih aman. Ya, memang sih lebih aman ya, karena bagi yang belum tahu ABS itu apa adalah ABS bukan asal bapak senang, tapi anti-lock braking system. Ya, tujuannya untuk mencegah rem itu mengunci ya pada saat hard braking atau late braking. Dimana nanti itu pada saat kalian tiba-tiba menekan tuas remnya dengan keras itu berasa kok seperti rem itu kayak jut-jut-jut-jut gitu ya. Kayak ya nyicil lah gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Kalau aku bilang apakah bakalan aman 100%, jawabanku sih enggak. Karena ya sekalipun seorang profesional yang mengerem dengan kecepatan tinggi pakai ABS terus ketemu dengan jalanan yang berpasir, yang licin, berkerikil dan sebagainya, itu menurutku ya tidak aman 100%. Itu seorang rider profesional. Kalau kalian gimana yang newbie yang bisa cuman ngebut nggak ngerti ngerem ya? Kemungkinan besar kalian sudah gresek dah pokoknya ya gitu. Makanya gak usah sok-sokan ngebut deh ya, karena ya ngebut itu berbahaya. Jadinya berkendara itu cukup sewajarnya aja supaya aman dan pengereman kalian itu tidak sampai namanya hard braking maupun late braking. Karena nih kalau kalian melakukan hard braking atau late braking itu ya pastinya bakalan menyiksa pengereman motor kalian. Oke Om Diki, semoga jawaban aku ini bisa diterima ya. Semoga puas. Kalau enggak nanti bisa lanjut di WhatsApp aja deh ya. Kita chatting-chatting aja. So guys, itu aja bisa aku sharing untuk kali ini. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Aku Andra Faren. Sampai jumpa di videoku berikutnya. Keep safety riding and enjoy your ride.